postingan dari Kak Ria Ricis. Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Nur Hikmah Amir. Yeay, alhamdulillah. Senang banget karena ada dua paket paket giveaway datang. Yeay, dan kita kembali ke konten unboxing. Yeay, masyaallah tabarakallah. Dan senang banget karena bersamaan paket giveaway datang ini dari siapa ya? Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan subscribe. Terima kasih. Nah, seperti biasanya, seperti video-video sebelumnya, sebelum-sebelumnya, saya terlebih dahulu akan menceritakan bagaimana saya bisa mendapatkan giveaway yang ini. Masya Allah. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai cerita dari paket yang satu ini. Dari BT Batik Trusmi. Nah, ini paket giveaway-nya dari BT Batik Trusmi, yaitu bisnis dari Kak Sally Giovanni. Nah, awalnya saya mengikuti giveaway dari BT Batik Trusmi itu, awal postingannya itu postingan dari Kak Ria Ricis. Nah, Kak Ria Ricis, dari situ postingan Kak Ricis seperti ini. Nah, kita seneng banget pakai batik dari Trusmi. Warnanya juga bagus-bagus banget loh. Modelnya juga nggak pasaran. Mau baju kembaran kayak kita? Langsung aja cek IG-nya langsung. Trusmi. Itu tanggal saya ikutan 2 Oktober 2021. Nah, di situ kuisnya kita mengucapkan selamat hari batik. Nah, di situ saya komen. Nah, komenan saya seperti ini. Nah, hanya seperti ini, Masya Allah. Nah, di tanggal 11 Oktober 2021, saya kaget ternyata ada tag dari BT Batik Trusmi. Ternyata alhamdulillah saya menang giveaway dari postingan Kak Ria Ricis tersebut. Nah, di situ senang banget, deg-degan. Terus saya lihat hadiahnya ada berupa uang OVO dan juga kain batik. Nah ini paketnya, kain batiknya, OVO-nya sudah terkirim dari tanggal, saya lupa, nanti saya akan cantumkan tanggalnya, tanggal berapa OVO dikirimkan. Alhamdulillah kemarin paket giveaway ini datang di tanggal 18 Oktober 2021, Masya Allah. Dan saya baru bisa video unboxing karena sibuk-sibuknya kita mempersiapkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ini penampakan paketnya. Masya Allah, ini hadiahnya saya udah tahu, kain batik, tapi saya belum tahu batiknya motifnya seperti apa. Nah, di sini saya sangat penasaran banget karena kemarin tanggal 18 udah datang ke sini. Sebenarnya tanggal 17 Oktober ini paket sudah datang, cuman masih di JNE karena hari Minggu dia tidak pengantaran. Jadi hari Senin pengantaran ke sini dan saya baru sempat buka di hari yang ini, di hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021. Nah, ini dia penampakan paketnya. Masya Allah, tabarakallah, senang banget karena berupa OVO
dan kain batik. Masya Allah, tabarakallah. Berkat postingan Kak Ria Ricis, saya bisa ngikutin kuisnya. Dan alhamdulillah, ada pengumuman di BT Batik terus nih. Saya menang, alhamdulillah. Masya Allah, bersyukur banget. Allah masih menitipkan rezeki lewat giveaway. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itulah tadi cerita bagaimana saya mendapatkan giveaway paket batik ini, kain batik ini. Nah, saatnya kita akan unboxing. 3, 2, 1, let's go. Nah, kita ini belum pernah saya buka-buka. Semuanya udah penasaran. Bukan cuma saya yang penasaran, tapi keluarga-keluarga saya udah semua udah penasaran kain batiknya, kain batik apa, motifnya motif kayak gimana. Kita gunting. Ini ada dua paket yang datang, cuma yang pertama kita buka yang batik dulu, baru yang satu. Nah, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Masya Allah nih, batik terus nih. Nah, wah, kayaknya aku lihat warna ungu. Nah, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini wonderful, wonderful Indonesia. Ini batik dari Cirebon, Jakarta, Medan. Masya Allah. Nah, kita buka lagi. Wah, Masya Allah, ini kain batiknya. Nah, ini warna ungu. Masya Allah. Ini kain. Nah, wah, Masya Allah, cantik banget. Nah, ini ada mereknya juga, batik terus nih. Nggak tahu mau dibikin apa bagusnya. Wah, cantiknya. Enaknya dibikin apa ya? Masya Allah, warnanya warna ungu nih. Duh, panjang. Masya Allah, senangnya. Terima kasih batik terus nih. Terima kasih Kak Sally Giovanni, dan gara-gara postingan Kak Ria Ricis, saya bisa menang kain batik yang ini, dapat kain batik seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, semoga rezekinya makin sukses, batiknya makin dikenali di seluruh dunia, walaupun ini sebenarnya sudah terkenal banget di seluruh dunia, tapi semoga lebih terkenal lagi, rezekinya dilancarkan. Masya Allah, terima kasih. Dan saatnya kita unboxing paket yang kedua, tapi ceritanya di part 2 ya, karena saya juga mau bercerita bagaimana saya mendapatkan paket giveaway yang ini. Stay tune terus ya, dan jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop!